Suruduk Ibnu, jangan lupa bahagia buat semuanya. Dan gue ngucapin terima kasih buat yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, dan sudah komen di channel YouTube gue. Gue mau ceritain, kemarin gue diundang ke satu acara dan kebetulan di sana ada satu menu favorit, yaitu sate Haji Umar. Nah, itulah yang gue akan ceritain dan gue akan vlog, dan lo lihat liputannya berikut ini. Aduh, ada banyak teman gua nih yang baru datang nih. Nah, namanya sate Umar. Sate Umar, ntar lo lihat sate ini khas banget. Di Jalan Teresia katanya udah 14 tahun. Di Jalan Suwiryo itu lebih kurang 10 tahun ya. 10 tahun. Apa yang menarik dari sate ini, selain soal satenya, ada cerita politik di dalamnya. Di dalam, jangan keluar udah 10 tahun ya, Bang. Ini si cantik nih. 10 tahun ada. 10 tahun ya? Ada. Kita udah saling kenal. Oh, 300 porsi loh. 300 porsi untuk hari ini. Oh, luar biasa. Teresia itu selama berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun ya. Kalau di Jalan Suwiryo waktu itu 20. 20 tahun. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun di Jalan Suwiryo. Satu-satunya tukang sate yang berani lewat depan cendana. Saya Haji Umar. Haji Umar. Dan lagi kenal keluarganya semua. Kenal keluarga semua. Oh, semua. Sempat ditegur enggak? Sempat ditegur. Sempat pas pamit depan Pak Tutut. Sempat ditegur saya karena teriak sate kira-kira jam 1 malam. Saya bilang gitu. Kamu tuh teriak-teriak sate. Enggak tahu di sini rumahnya Alam Negara. Tahu, dan saya bilang orang langganan saya, dan kadang-kadang bapak sering manggil sate jam 1 juga, saya bilang gitu. Masih ngebantah. Gobor gua bawa cendana, bawa aja, saya bilang. Saya bilang gitu. Pak Hart. Apa? Tapi setelah itu kemudian orang-orang di situ tahu ya? Semuanya tahu. Semuanya tahu. Kenal semua malah. Akhirnya teriak juga udah bebas sudah. Iya, teriak juga udah bebas, alhamdulillah ya. Sampai kenal Mas Pak Bang-Bang juga. Pak Bang-Bang sampai saya foto bersama sama Pak Bang-Bang waktu itu. Masih Panji masih kecil waktu itu. Saya bilang sama Pak Imbok, Im, dari mana Im? Dari bengkel Mar, dari belian. Siapa tuh ganteng banget sih? Bapaknya Panji Mar. Itu akhirnya saya rayu, Om, mau makan sate. Sate apa aja katanya Pak Bang-Bang? Sate ayam ada, sate telur ada, kambing ada. Wah, bisa aja lu Mar ngerayu. Emang bener Om, kalau sampean ganteng banget sih bilang gitu. Akhirnya saya rangkul begini sama Pak Bang-Bang. Akhirnya alhamdulillah, pas istilahnya sering Om Joni Wong tuh yang disuruh beli sate sama saya, bapaknya Mbak Im. Itu kan dulu tinggal di Jalan Tanjung, pas begitu Kak Gindis kawin, akhirnya dia tinggal di rumah sendiri, Jalan Cikitero gitu. Udah tahu sejarahnya, kalau orang Menteng semua udah tanya sejak. Tapi sekarang Mangkal masih di Pak Menteng, Umar, di Jalan Gereja. Yang ini? Iya, oh aneh, anak-anak mantu saya, kadang-kadang saya juga terjun ke lapangan, tapi agak malam gitu aja. Udah boleh coba, Pak? Agak malam ya. Iya, tapi kalau sore, Pak, silakan silahkan, sebentar aja, Pak. Nih. Kalau, ya itu matang, Pak. Mau sate. Nanti. Jadi benar-benar kita udah kenal semua sama Pak Firman juga, anaknya Pak Tri. Itu juga. Oh iya, anak Pak Tri sekarang di mana ya? Pak, katanya jadi di Mabes katanya. Waktu. Boleh. Sini saya bikinin bumbu dulu. Makasih ya. Ya, silakan ya. Dan ya.
salah satu penggemar sate Umar. Kata Umar tadi udah 10 tahun loh kenalan. Iya. Kan luar biasa kan? Berarti sudah selama 10 tahun. Iya. Sama sate Umar itu. Iya. Pertama kali kita kenal di Menteng. Gimana rasanya? Rasanya sangat enak, Pak. Soalnya ibu saya dulu di sini suka itu, Pak, suka langganan di Teresia, Pak. Jadi saya tahu rasanya, Pak. Memang dari dulu saya tuh pernah nggak suka sate ayam, Pak. Semenjak sekarang jadi suka saya, Pak, karena sate di Teresia, Pak. Oh, jadi lu pelanggan lama juga di situ? Iya, Pak. Soalnya dulu saya tinggal di Gambir, Pak. Jadi saya tahu, Pak. Enggak, ini beneran ini, bukan. Beneran, Pak. Bukan karena masuk. Demi Allah, Pak, beneran. Tadi makanya saya bilang kan, Pak, Pak dapat salam, Pak, dari ibu saya. Soalnya ibu saya penggemar sate Bapak. Gitu, Pak. Tuh. Orang semua bilang sate itu enak. Dan ini sate Teresia luar biasa enaknya. Kalau lo pengen nyobain, silakan lo datang ke Jalan Gereja Teresia. Lo bakal ketemu dengan Haji Umar di situ, pemilik satenya langsung. Dan lo bisa nikmati sate. Tadi udah nyobain sate Umar belum? Udah dong. Udah. Gimana rasanya? Rasanya the best of the best, Pak. Oh, enak banget ya? Enak tadi banget. Banyak gak makannya? Banyak banget, Pak. Saya makan porsi 2. Waduh. Soalnya dia di luar, jadi saya gak kelihatan tadi waktu makan. Oh. Ini ya, luar biasa dah kalau begitu. Rekomen, Pak. Abisnya. Tuh. Makan pertama yang saya serbu, Pak. Waduh, makan pertama yang serbu. Jangan lupa ya datang ke sate Umar di Jalan Gereja Teresia. Gimana menurut lo sate Umar? Ini sate. Mm-mm. Udah enggak usah diinin deh. Bener-bener paten. Lo angkat dikit biar kelihatan. Bener-bener paten nih sate ayam. Lo enggak bakal dapet di mana-mana nih. Ya. Ini gue dari tahun 2012. Ini gue udah cobain nih sate. Ini beneran lo dari 2012. Swear. Beneran. Lo lihat nih motor banyak banget nih. Luar biasa dah kalau gitu. Pokoknya kagak rugi deh. Kagak rugi. Jadi mesti datang ke Sate Umar di Jalan Gereja Teresia ya. Benar. Makasih Bang ya. Iya, sama-sama. Kita udah selesai tadi nikmatin sate Umar. Lo lihat tadi bagaimana keseruannya, gimana cara masaknya, gimana juga cerita Pak Haji Umarnya tentang rekam jejak satenya. Gue berharap lo bisa like, lo subscribe, karena dengan itu gue akan termotivasi buat bikin vlog-vlog lainnya. Nambah rezeki. Kapan kita ngevlog, Pak? Nanti, Pak. Rezek, Pak. Halo. Kalau ini kenal udah 10 tahun ya, Pak.